Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun Maidi saat menghadiri tasyakuran hari ulang tahun ke-45 Perumda Air Minum Tirta Taman Sari di instalasi produksi Ngerowo Bening Madiun. Selain harus menjadi perusahaan yang sehat, ia berharap di usia yang sudah matang ini, PDAM Tirta Taman Sari di bawah komando Suyoto harus bisa menjalankan bisnis sosial dengan seimbang. Wali Kota Madiun Maidi meminta agar distribusi air lancar. Selain itu, seluruh manajemen PDAM harus melayani masyarakat dengan baik. Sehat-sehatnya ini harus dipertahankan dan harus ditingkatkan. Artinya sehat itu, perusahaannya sehat, selalu dapat prestasi, dan pelayanan pada masyarakat itu. Ini harus satu dipertahankan, yang kedua harus ditingkatkan. Artinya beberapa terobosan Pak Direktur Utama cukup bagus. Contohnya seperti bagaimana air ini semakin ngalirnya kencang, meteran semuanya digratiskan. Artinya fasilitas-fasilitas pelanggan ini sudah mulai ditingkatkan. Inilah nantinya ke depan itu insya Allah kesehatan ini akan dibawa sampai umur-umur masa tuanya. Untuk targetnya? Ya target jelas pendapatan naik, fasilitas naik, kepuasan pelanggan semakin meningkat. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Suyoto berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, termasuk melakukan berbagai terobosan agar air bersih yang terjual semakin tinggi, termasuk memaksimalkan pasokan air saat Idul Fitri nantinya. Kami telah membentuk satuan tugas yang nanti bertugas 24 jam dalam rangka melayani masyarakat untuk kebutuhan air bersih. Jadi ya enggak, saat tadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, untuk kontinuitasnya, kualitasnya, dan kuantitasnya tidak boleh berkurang. Jadi, apalagi untuk mengantisipasi banyaknya warga masyarakat atau pemudik yang masuk ke Kota Madiun, tentunya kebutuhan air akan meningkat, maka tentunya produksi akan kami tingkatkan, tekanan akan juga kami tingkatkan, sehingga aliran air ke rumah-rumah pelanggan atau masyarakat Kota Madiun ini tetap bisa lancar dan tekanannya juga kuat sehingga bisa memuaskan pelanggan. Adapun dalam rangka hari ulang tahun ke-45 Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun juga memberikan santunan kepada 30 anak yatim piatu dari 3 panti asuhan serta warga sekitar. Kegiatan itu sebagai wujud syukur sekaligus berbagi untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Kriswanto, JTV, Madiun.